Dalam isu yang sama berkait dengan nelayan asing dalam pencerobohan yang berlaku khususnya di Terengganu, isu ini sebenarnya bukan isu baru, isu yang sudah lama, rungutan yang dibuat oleh nelayan-nelayan tempatan khususnya di Terengganu. Dalam kajian dapatan yang mungkin telah diperoleh oleh Yang Berhormat Kuala Selangor selaku pengerusi LKIM, bolehkah nelayan mengetahui perkara sebenar yang berlaku kerana isu yang berlanjutan saban tahun dan protes pun telah dibuat tapi tiada semacam apa-apa tindakan? Jadi kalau boleh dimaklumkan kepada kami ini sebagai wakil bagi rakyat Dungun, khususnya untuk nelayan di Dungun dan Terengganu, apakah sebenarnya kajian dapatan yang diperoleh daripada pencerobohan yang bukan baru tapi isu yang sangat lama? Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dungun dan juga Yang Berhormat Sibuti. Saya lihat isu, kedua isu ini adalah isu yang berkaitan. Dan sebenarnya dengan itu saya ingin nyatakan, sebagaimana yang telah diumumkan, yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bahawa kerugian khususnya dari segi hasil perikanan negara 3 hingga 6 bilion disebabkan pencerobohan nelayan asing ini begitu besar. Dan saya fikir dengan adanya cadangan pasukan sukarelawan dan kadet maritim, dan dengan adanya cadangan saya itu menunjukkan satu jatuh kuasa khas yang supaya semua aset-aset penguasaan itu dapat digabungkan secara embos, TLDM, pasukan merit, pasukan kastam, begitu juga dengan APMM. Saya amat yakin dan percaya kita kena hantar mesej yang jelas kepada nelayan-nelayan asing yang cuba mencerobohi negara. Ini kenapa, Datuk Seri Pertua, di peringkat TLDM, manakan saya juga adalah pasukan simpanan tentera laut, saya dimaklumkan di perairan kawasan Kelantan, Terengganu sampailah ke Johor, hanya satu kapal perang yang digunakan untuk mengawal seluruh perairan. Jadi pada hemat saya, dengan jumlah kerugian 3 hingga 6 bilion, saya mengharapkan supaya bukan hanya TLDM, APMM juga harus ditambah aset-aset ini dan dirangkumkan supaya pengkongsian ini dapat mewujudkan satu mesej yang jelas kepada golongan nelayan asing yang ingin mencuri ikan Malaysia supaya mereka tidak berani masuk ke perairan Malaysia. Bahkan juga dengan elemen teknologi juga harus dipertingkatkan untuk memastikan mesej ini harus sampai. Kenapa Yang Berhormat?